Oke, okay, ini kira-kira please remind me Mbak Helda dalam waktu yang singkat saya ingin sharing beberapa sub judul ya dari buku ini. Pertama tentang latar belakang permasalahan, kemudian dinamika kekuasaan presiden ya, sejarahnya kita dikonstruksi ya. Kemudian bagaimana ini isi buku ini? Bagaimana sistem presidensi Indonesia, tentu di sana ada partai politiknya. Jadi saya eh, tidak membahas khusus tentang partai tapi the whole Sistem of American Presidential System, kemudian kekuatan partai seperti itu dan pola hubungannya. Oke, okay, nah, ada beberapa hal yang menarik dalam buku ini. Pertama, analisa dan asumsi sistem presidensial Indonesia. Kalau kita melihat, ya, pertama, ini teman-teman, tentu yang sekarang ini sedang berkecimpung di dunia politik, dari partai politik, ya, tentu tidak asing lagi atau yang kuliah ilmu politik tidak asing lagi tapi saya tahu bahwa partisipan kita ya hari ini dari berbagai unsur ya dari berbagai background sehingga izin saya sharing ya teman-teman yang namanya sistem presidensial kita membahas sistem presidensial dulu di mana Indonesia adalah salah satu negara di antara ada 70 puluhan sekitar negara ya yang menggunakan sistem presidensial itu pertama tentu membutuhkan dukungan uh, legislatif ya untuk bisa berkuasa tapi somehow kekuasaan itu uh, berbagi antara eksekutif dan legislatif ya sehingga uh, apa namanya uh, presiden itu ya nanti ada semi presidensial seperti itu uh, ada check and balance ya kawannya uh, di situ selalu ada checks and balance antara eksekutif dan legislatif. Ini yang berbeda dari sistem parlementer ya, karena parlementer itu ini yang dihindarkan oleh Amerika dan kemudian founding fathers kita juga mengatakan kita tidak ingin meniru sistem yang ada di Barat, kita punya sistem sendiri. Nah, itu kata Bung Karno dan teman-teman founding fathers Indonesia. yang ada di buku BPUPK ya, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan. Itu. Jadi pada saat itu juga Funding fathers kita eh funding parents. Ya, Bapak Husman, nanti saya di jangan funding fathers dulu ya. Ada mothersnya juga di situ. <laughs> funding parents kita mengatakan kita tidak akan meniru sistem yang ada di Barat karena kita punya sistem sendiri. Ya mungkin slide show aja mbak Sita supaya nyata okay. terlihat. Oke oh, ya slide show. Oke nah, oke okay, okay. slide show supaya ini kan agak kecil. Tidak perlu terlihat yang jalur kirinya. Yes yes yes. Nah, ini saya kira yang menarik ya, bahwa check balance itu di sistem presidensial itu yang dijaga. Dan di internal, saya cerita sedikit, di internal sistem kepartean Amerika sendiri itu sampai ada 5-6 tahapan dari dari tahun 1700-an ya, 1766 lah ketika mereka menyatakan kemerdekaan. Nah, Sistem ini, sistem kepartean mereka itu terjadi karena adanya suara dari masyarakat. Jadi afiliasi partai, ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita, afiliasi masyarakat terhadap partai politik itu terkait dengan kepentingan publik, jadi public interest yang akan menjadi public policy yang disuarakan oleh partai politik. Nah itu 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 hundred years ago seperti itu vaksinnya meskipun presiden pertama Amerika itu Washington itu bukan berasal dari partai politik ya tapi vaksi itu kemudian muncul ketika ada yang namanya pro slavery ya yang ada dan ada yang namanya against slavery nah kalau baca sejarahnya ternyata ya Demokrat ini yang kita sebut partai Demokrat justru di tahun 1700-an itu mereka adalah pemilik budak-budak yang banyak sehingga mereka menteri. pro perbudakan dan anti perbudakan. Yes. yes. Nah, jadi perang itu terjadi di sana, ya. Tapi kemudian bagaimana Amerika itu menjadi sistem dua partai meskipun purenya tidak dua partai, teman-teman. Ada partai Green, ya, ada Green Party, ya, ada Libertarian Party, tapi memang mereka yang terlihat dua partai. Tapi intinya adalah bahwa perdebatan, nah ini kita masuk di konstruksi ya Ibu Husnul ya, di konstruksi sistem presidensil Amerika, perdebatannya adalah bagaimana kekuasaan itu diberikan kepada pusat atau tidak. For example, di awal-awal mereka ya setelah 1800 seperti itu ya masuk 1900, 1800 lah perdebatan. Apakah perlu sistem perbankan, perbankan terpusat. Jadi negara-negara bagian state ini menolak sebenarnya ada kekuasaan yang sangat powerful di, di tingkat pusat, federal. Sehingga 11 tahun perdebatan di sistem presidensial Amerika itu 11 tahun ya, the federalist papers, kalau kita compare Indonesia, kita sebutnya sebagai badan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, memang itu dibahasnya hanya tiga bulan, ya teman-teman ya, tiga bulan karena Jepang ada peralihan kekuasaan Jepang eh, apa, kalah ya perang dunia kedua, kemudian para founding fathers kita bergerak cepat untuk bisa membahas bagaimana nih undang-undang kita, bagaimana pancasila dan seterusnya ya, itu di, di uh, mulai di bulan Mei ya, Mei Juni Juli sampai kemudian kita declare independence kita di 17 Agustus semua di tahun yang sama 1945. Nah, Amerika sendiri melalui masa yang panjang perdebatan pembagian kekuasaan mereka itu yang tergabung dalam the federal papers tentang mostly pembahasannya adalah how the power itu divided diberikan kepada pemerintah pusat ya which is federalist government dan state seperti itu. Nah, ini perdebatannya dan selalu itu mengikuti perkembangan masyarakat, keinginan masyarakatnya. Tapi yang menarik adalah mereka selalu mengatakan kita harus berusaha membuat yang namanya check and balances. Banyak statement-statement yang menarik di The Federalist Papers itu, misalnya Madison, ya, Madison itu mengatakan, if men were angels, no government would be necessary. Jadi kenapa perlu ada check and balance? Karena oh ini ini agak seksis juga Bu Husnul nih. Man, masih men ya, bukan people. Karena memang ya waktu itu ya suara perempuan aja baru diberikan pemilu ya hak pemilu 1920. Maka bersyukur kita bahwa kita begitu merdeka sama aja suara perempuan laki-laki diberikan semua. Mereka 1776 Independence Day suara perempuan belum ada di sebagai electors, belum punya hak ya. Makanya kalau di sistem Barat itu ya yang ini yang kalau di Islam kan ketika menikah ya tidak akan mengubah nama siapa parentsnya ya Mbak Sita Sukanto nama bapak ya Mbak ya? Iya nama bapak. Saya Nurlia Nurdi nama bapak bukan nama hmm. suami. Nah kalau di Barat itu karena perempuan ada kepemilikan setelah menikah perempuan ini menjadi milik suami maka si perempuan menjadi uh, femnya itu adalah fam suaminya ya hmm. seperti itu. Karena memang mereka do not have rights pada saat itu, ya. Nah, uh, tadi uh, kembali lagi tentang uh, medicine. Tadi mengatakan uh, dorongan mereka supaya ada checks and balance, karena dia mengatakan kalau laki-laki uh, itu -laki sifatnya bukan seperti malaikat. If men were angels, jika saja laki-laki itu sifatnya seperti malaikat, then no government would be necessary. Maka nggak perlu ada pemerintahan. Artinya kan pemerintahan itu mengatur sesuatu itu untuk menjadi lebih bagus. Ya kalau laki-laki atau para pemimpin ini sifatnya seperti malaikat, nggak perlu ada pemerintahan. Tapi faktanya kan bukan malaikat mereka, maka perlu ada pemerintahan. Satu lagi yang menarik, saya kira founding fathers juga kita nanti saya sampaikan juga ya beberapa quote-quote penting. Misalnya dia mengatakan if power gitu. Kalau kekuasaan itu berada di tangan satu kelompok, satu grup, maka tunggulah itu akan terjadi tirani. Ya, maka itu ada pencegahan apa pengumpulan satu power di tangan satu orang. Saya kira teman-teman meskipun dalam organisasi dalam negara misalnya kita setiap hari disuguhkan bagaimana kasus Sambo ini ya. Kalau di media-media itu mengatakan kerajaan Sambuk itu kan memang memperlihatkan ada power yang ter apa tersentralisasi di situ. Ketika power tersentralisasi tidak ada checks and balance maka memang cenderung terjadi power tends to corrupt ya, 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 penyelewengan. Nah seperti itu itu sudah di, disadari. Nah bagaimana di Indonesia di Indonesia sendiri sebenarnya terjadi yang namanya pertentangan kekuasaan-kekuasaan itu, ya teman-teman misalnya bisa membaca sejarah di Badan Persiapan Kemerdekaan itu di mana satu kelompok mengatakan berikanlah kekuasaan kepada presiden karena presiden itu sebagai bapak ya sebagai bapak dan rakyat itu sebagai anak-anak ya maka give the power to president alone tapi kemudian kelompok Yamin gitu kan Muhammad Yamin dan, Muhammad dan Yamin ada kelompok-kelompok juga nih ya kan mengatakan Hatta juga mengatakan jangan jangan semua jangan semua kekuasaan diberikan kepada presiden ya karena rakyat harus tetap berdaulat maka itulah sejarah lahirnya pasal 28 ya kekuasaan berkumpul berserikat ya seperti itu supaya rakyat juga tetap bisa menyampaikan ekspresinya nah itu itu yang terjadi tapi memang teman-teman yang berbeda dari komparasi ini adalah karena mungkin juga kita di masa perjuangan mencapai kemerdekaan masih diganggu terus oleh Jepang, oleh Belanda, ya. Yeah. Sehingga memang tidak terlihat satu diskusi intens tentang bagaimana kekuasaan pemerintah daerah. Sehingga, nah ini ada Pak Agung di sini ya, dan teman-teman yang partai ada beberapa partai yang kemarin saya posting, eh pengen ikut beberapa teman-teman yang saya posting di grup-grup juga. Uh, kita harus bekerja keras untuk membuat ada power di pemerintahan daerah kita karena memang dalam sejarahnya tidak menjadi pertimbangan yang begitu kuat dalam diskusi pembagian kekuasaan. Nah, kalau kita melihat partai politik kita sekarang ini kan memang sangat terpusat. Ya, mungkin pada sesi lain saya ingin berbicara bagaimana sistem pemerintahan kita sudah berusaha berdesentralisasi, ya ini yang saya tuliskan di orasi ilmiah saya. Tapi pada saat yang bersamaan partai politik kita tidak melakukan desentralisasi, masih sangat sentralisasi dalam pengambilan kebijakannya hmm. ya, seperti itu. Kita pindah slide. Ini, ini uh, susunan buku-buku saja. Uh, lanjut, mbak. Lanjut. Hmm. Ya, dia, dia ya, oke. Okay. Ini itu tadi ini bicaranya komparasi. Saya. Um, tidak banyak studi-studi atau tidak banyak dosen-dosen ya guru besar yang mendorong mahasiswanya untuk melakukan studi komparasi dan saya sangat bersyukur pada saat itu dibimbing oleh Bu Husnu karena Bu Husnu meminta kita outward looking ya jangan kita melihat internal saja tapi kemudian kita merasa we just fine ya kita melihat keluar supaya kenapa komparasi ini dilakukan supaya kita bisa memetik apa yang positif dari luar sana untuk kita bawa nah memang era penulisan disertasi tersebut ya saya melihat di tahun di masa pemerintahan SBY ya SBY dan Pak JK di mana ada turbulensi di sana di eksekutif dan legislatif ya turbulensinya terjadi karena oposisi ya ada ada dan mereka bersuara kenaikan harga misalnya ya Nah, atau apapun yang dibahas impor beras dan seterusnya, itu anggota legislatif masih bersuara, masih bersuara dalam arti eh, oposisi masih terlihat. Nah, kalau teman-teman bertanya, saat ini bagaimana? Nah, kita lihat saja, misalnya, apakah ada pertentangan dari suara DPR sebagai representasi partai politik dalam membahas beberapa undang-undang yang memang sangat eh, menyentuh kehidupan rakyat. Nah itu itu mungkin menarik untuk kita diskusikan. Ya lanjut Mbak Sita. Ya. Ada ada yang menarik ya dalam sistem presidensial Amerika ini karena mereka memang tadi saya sampaikan bagaimana public interest itu kepentingan publik itu menjadi public policy melalui partai politik. Nah, seperti itu ya. Nah, nah itu juga kita bisa copy. Apakah kita sudah terjadi seperti itu? Bagaimana kepentingan publik itu kemudian menjadi public policy, namanya juga public policy, kebijakan publik ya, harusnya based on public interest. Siapa yang menyuarakan itu? Ya, partai politik. Ya, seperti itu. Tapi faktanya tentu kita bisa lihat sendiri. Nah, kalau di sistem yang memang sudah ratusan tahun ya, ini Amerika ini memang itu sangat kuat dijaga. Sangat kuat dijaga agar suara publik ini benar-benar masuk dalam kebijakan. Nah, saya ambil contoh kasus kasus healthcare Obama. Ya, pada saat Obama mencalonkan diri menjadi presiden di 2009, sembilan, serat program 100 hari adalah bagaimana warga Amerika ini bisa mempunyai asuransi kesehatan. Karena kalau di negara maju itu tidak punya asuransi kesehatan, seolah-olah ini the rest of your life itu akan membayar biaya rumah sakit. Ya, maka ada satu negara di sana namanya Oregon. Itu kan masing-masing negara bagiannya punya otoritas untuk punya undang-undang sendiri. Satu undang-undangnya yang nyentrik itu adalah hak rakyat untuk menyatakan eutanasia. Dokter, saya sakit ini, sudah menyerah saya. Apalagi kalau saya sembuh hanya membayar biaya rumah sakit. Suntik mati hmm. aja saya. Hmm, <laughs> itu bisa. Ya, ya? Karena kenapa mostly uh, rakyat di Oregon itu tidak punya asuransi kesehatan, maka ini yang menjadi concern-nya uh, Obama supaya uh, rakyat itu secara general bisa punya asuransi. Kesehatan. Portland, ya, Mbak? Yes, Portland, Oregon. Ya. Nah, kita membayangkan ini menarik dan selalu saya jadikan contoh karena kita selalu menarik hal positif ya dari negara ini pada saat Obama menjadi presiden. Majority kongres itu adalah juga dari Demokrat, nah, itu yang disebut sebagai Unified Government. Unified Government, ketika bendera eksekutif dan bendera legislatif itu mostly akan sama. And I think this is what happened right now, ya kan, di pemerintahan Indonesia. Benderanya Pak Jokowi, PDI juga mewarnai meskipun ada partai lainnya, ada Golkar, tapi kan sudah ada koalisi nah siapa yang bertentangan koalisi kecil sekali ya tidak terdengar suaranya nah ini yang disebut Unified government nah di Unified government ini kecenderungan semua policy atau kebijakan kebijakan itu mulus nggak ada nggak ada nggak ada nggak banyak pertentangan di legislatif nah kita misalnya tahu di dua tahun pandemi ini pada saat pandemi kita berjuang melawan maut dengan anggaran kesehatan diperkuat di semua sektor gitu ada dua undang-undang yang sangat penting lahir ya undang-undang cita -undang cipta kerja yaitu itu seribu halaman ya kalau nggak salah yang mengatakan 700 800 halaman tapi itu amazingly itu bisa cepat di di palu padahal biasanya mau DPR kalau membahas pas undang-undang kan tidak ada setahun bisa dua tahun bahkan bisa lewat periode belum dibahas itu Gitu. Ya, yeah. nah, kan seperti itu. Yeah. Nah, ini ini menunjukkan strong unified government, tidak banyak pertentangan <tongan> di legislatif. Nah, yang menarik di Amerika ini ya, ketika Obama mendukung healthcare reform ini, juga partai Demokrat yang berkuasa karena mereka sistem majoritarian ya, berkuasa suaranya lebih banyak. Uh, tapi malah anggota Kongres dari Demokrat itu ada beberapa yang menolak Hmm. menolak. Nah, uh, coba kita bayangkan anggota anggota parlemen kita dari Demokrat menolak platform atau kebijakan Pak Jokowi, ada nggak? PDIP, PDIP. Oh ya, ya. PDIP. Ada nggak yang menolak? Mesti langsung ditarik kan? Iya. Hmm. Gak boleh bertentangan dengan suara partai. Nah, nah ini, ini ini saya kira uh, bottom line atau garis penting dari diskusi saya yang ingin saya sharing ke teman-teman. Ini intinya. Anggota partai politik ini kan saya tadi mengatakan partai politik ini akan menjadi agents of change di mana rakyat mengharapkan perubahan policy public policy itu untuk menjadi suara rakyat disuarakan oleh partai politik ya seperti itu. Nah ketika bertanya saya nggak bertanya langsung karena saya bukan konstituen waktu itu profesor saya mengatakan Lia nggak ada konstituen saya kira anggota anggota kongres tidak akan meluangkan banyak waktu. Tapi mereka tentu akan banyak waktu untuk meluangkan kepada saya karena saya konstituennya. Nah itu begitu dekat ya hubungan begitu dekat hubungan antara uh, parlemen, ya masyarakat pemilih, electors, voters. Nah kita lihat ini sistem parlementer presidensial, dengan uh, anggota Kongresnya. Ketika ditanya kok kok bersuaranya berbeda dengan suaranya Obama? Anda sama-sama Demokrat mengusung health care reform. Kenapa suara Anda dari Demokrat ini justru bertentangan seolah-olah Anda suaranya dari Republik padahal Anda Demokrat? Apa jawaban apa jawaban dari anggota kongres ini? Dia mengatakan I am elected by my constituents. I am not elected by president. So I have to listen to my constituents. Nah, ini menarik teman-teman ketika dan ini tentu menjadi harapan kita ketika para anggota DPR kita sanggup untuk mengatakan saya ini dipilih loh oleh konstituen saya di dapil saya jadi saya akan mengikuti apa suara konstituen saya karena saya dipilih oleh konstituen benar kan saya tidak dipilih oleh konstituen yang mendudukkan saya menjadi anggota parlemen adalah rakyat saya, voter saya, dari dapil saya, nggak ada dan itu yang perbedaan presidensilnya, bukan presiden yang memilih saya untuk duduk. Nah, saya kira itu kalau diskusi ini kita sebar-sebarkan terus, supaya uh, anggota DPR kita itu punya kekuatan, mereka harus uh, feel great bahwa dia menyuarakan suara publik, membuktikan bahwa dia menyuarakan suara publik adalah dia tidak terpengaruh, ya, oleh eksekutif. Hmm. ya seperti itu tapi nah, itu kan contoh-contoh itu yang ada di Amerika dan itu kita mengharapkan juga uh, para Maria uh, ya. uh, Prof Prof Nurlia. <laughs> jadi walaupun dia uh, dari partai yang sama tapi standing position dia adalah yes. di legislatif versus eksekutif indit ya yeah. ya yeah. betul sekali ya yeah. betul sekali bahwa meskipun dari partai yang sama ketika suara uh, major itu ternyata menentang dari suara pemilihnya dia nggak milih Nah, kenapa nih why gitu. Terus dia mengatakan pemilih saya kebanyakan adalah pemilik asuransi kesehatan, ya. Mereka tentu akan mengalami kerugian-kerugian yang sangat besar jika saya ikut mendukung yang namanya care reform ini. Itu itu alasannya. Jadi meskipun tidak mungkin tidak populer, tapi somehow dia menyuarakan suara konstituennya. Itu. Lanjut Mbak Sita. Saya penegasan, saya tadi di slide itu adalah, ya, ya dan ini juga teman-teman bahwa memang kita harus memperjuangkan sampai saat ini bagaimana suara kita sebagai publik untuk bisa didengarkan menjadi keputusan politik, menjadi keputusan publik, ya, karena memang in history itu juga berubah, sistem Amerika juga berubah-berubah terus. Sampai saat ini, Amerika sudah mengubah 27 kali konstitusinya dari 1776 ya itu sudah mengubah konstitusinya 27 kali karena mengikuti perkembangan masyarakat. Hmm. Tapi perkembangan seperti apa? Perkembangan untuk lebih mendekatkan suara publik, ya suara publik kepada pengambilan keputusan. Nah seperti itu. Jadi kalau ada suara-suara ingin mengubah konstitusi, kita pertanyakan lagi esensi apa yang ingin diubah. Apakah ingin mendekatkan lagi suara publik atau seperti apa? Ya seperti itu. Lanjut, mbak. Lanjut, lanjut aja. Ya ini hanya deskripsi dari ini. Oke. Ya. Uh, nah, kewenangan saya kira uh, kewenangan uh, presiden karena memang kita berbeda ya, teman-teman. Saya melakukan komparasi ini. Uh, presidensi. Presiden Indonesia itu jauh lebih berkuasa. Hmm. Indonesia dibanding Presiden Amerika. Kenapa? Karena Presiden Amerika itu nggak bisa memanggil gubernur. Eh, gubernur datang sini, kita rapat yuk, nggak bisa ya. Kalau di Indonesia kan, you have to, karena kita negara Unitarian, ya, Unitarian, dimana kekuasaan pemerintah daerah itu diserahkan dari pemerintah pusat. Sementara di Amerika kekuasaan pemerintah pusat itu diserahkan dari pemerintah uh, state-nya dari negara bagian. Ya? Uh, meskipun ketika kita big bang decentralization di tahun 98, mostly kekuasaan itu sudah diserahkan ke pemerintah daerah, sehingga hanya enam kekuasaan yang tinggal di pusat. Slide-nya bisa jalan, mbak. Ini sudah saya sampaikan juga. Ya hanya enam kekuasaan itu dan uh, ya saat ini kita bisa mendiskusikan apakah enam kekuasaan itu terpelihara di sana atau ada resentralisasi lagi ya seperti itu next ya yeah, next 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 uh, pemisahan kekuasaan oke okay. tadi juga saya sudah sampaikan bahwa yang krusial uh, di konstitusi mereka adalah bagaimana menjaga check and balance tersebut ya tidak boleh ada penumpukan kekuasaan di satu tangan maka oposisi itu dipelihara bukan oposisi itu ditumpas. dianggap musuh nggak enggak, nggak bisa karena itu sama dengan memelihara tirani itu di mereka karena mereka sudah mengatakan di babak bangsa, mereka mengatakan ketika kekuasaan dibiarkan bertumpuk di tangan satu orang itu menjadi jalan untuk menjadi tirani. seperti itu, A checks and balance-nya. Nah, saya kira kalau kita ingin berkaca di sistem kita, ya, kita juga tidak boleh menganggap oposisi itu sebagai musuh. Itu sebagai pengimbang kekuasaan ketika ada polisi, misalnya kebijakan yang sudah jauh dari kepentingan publik. Nah, oposisi ini. Biasanya yang mengatakan, eh, oh, slow down gitu loh, tolong, tolong, perhatiin dulu, ini sudah melenceng nih dari kepentingan publik, ya kira-kira seperti itulah ya di sistem sistem apa kepartean cara mereka menyuarakan suara publik. Lanjut, mbak. Nah, konflik ya sistem presidensil ini memang dianggap. Apa namanya? Akan ada konflik juga di dalamnya, perseteruan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Ya, sama misalnya, ini agak apa sih? Sejarah, ya, sangat political science. Ini bagaimana, misalnya, negara-negara di Amerika Latin itu, Brasil, misalnya Argentina, itu kan sistem presidensial juga ketika ada perseteruan antara eksekutif legislatifnya di mana partai di apa partai di parlemen ini bersuara berbeda dengan suara presiden deadlock deadlock tidak ada keputusan ya maka yang masuk itu kemudian presiden eh sorry militer militer yang masuk berkuasa nah itu itu challenge di sistem presidensial Indonesia anak nah, nah ada teori yang Scott Manwaring itu mengatakan Indonesia ini sebenarnya tidak pas dengan sistem presidensil mm -hmm. karena apa? Nah, multipartai, multipartai itu cenderung oh, uh, oh, uh, oh, uh, suara ada 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 namanya uh, suara yang tidak menyatu terlalu banyak partai maka cenderung terjadi deadlock fragmentasi. Yes. Nah, kok Indonesia nggak terjadi? Nah, di riset saya itu menemukan Indonesia tidak terjadi fragmentasi, Mbak Sita. Terima kasih ya, oh. tidak terjadi fragmentasi atau deadlock antara keputusan eksekutif legislatif karena adanya koalisi. Jadi, ketika presiden Indonesia, yes, itu khas Indonesia. Jadi, ketika presiden berkuasa, tidak head to head. Ini partai saya, ya, misalnya PDIP, ini sekarang current position. Oh, ini partai saya, semua orang saya enggak dia mengajak partai lain untuk ikut dalam kekuasaan kan seperti itu ya mengajak menteri eh, sorry mengajak partai ini dengan apa suara suara partainya menjadi menteri misalnya gitu kan itulah model coalition coalition presidensialism di Indonesia <tuh> ya kan masalah enggak enggak juga itu satu solusi saja cuman tinggal bagaimana menguatkan whatever the coalitionnya itu koalisinya seperti apa suara publik tetap harus menjadi suara yang diantarkan oleh partai politik untuk menjadi kebijakan publik. Lanjut, mbak. Nah, uh, divided government. Yes, yes, yes. I did, I think ya. Ini tadi sudah. Sudah, sudah. Nah, tadi sudah bicara. Lanjut, lanjut. Oke. Okay. Pola hubungan kekuasaannya ya uh, tadi juga. Ini saya malah harus pakai kacamata Ini baca kecil banget ini. <laughs> Ya, yeah, uh, ini juga sudah saya jelaskan bahwa um, ada momen-momen culture internal, kekuatan internal kita yang membuat kita menjadi sistem negara presidensial tapi unitarian, demikian juga di Amerika. Dan demikian juga di negara lain. Tapi uh, inti pembelajaran kita atau sharing knowledge kita ini, bagaimanapun sistem itu sebenarnya yang rakyat peduli adalah ya yeah, They don't care. bahkan sistem kerajaan pun mereka tidak begitu peduli yang mereka peduli how the prosperity bagaimana hmm, kesejahteraan rakyat itu bisa mereka dapatkan. Kan kita melihat misalnya Brunei atau negara-negara kerajaan yang lain, tidak terlalu banyak demonstrasi sistem kerajaan itu. Hmm. Karena ada upaya untuk fulfill ya kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Nah, kalau kita bicara tentang sistem partai, sistem presidensial, dan seterusnya, Oke. sebenarnya kita bicara tentang how power will be distributed. Bagaimana kekuasaan itu didistribusikan supaya bisa rakyat take part, ya, mengambil bagian dalam pembagian kekuasaan itu. Karena semua mengatakan voters important, publik itu penting. Nah, maka harus ditunjukkan publik itu penting dalam kebijakan-kebijakannya yang memihak pada rakyat. Nah, dengan sistem uh, di negara berkembang yang masih close, masih tertutup, masih belum transparan, mm -hmm. ya uh, sangat mudah bagi para pengambil kebijakan termasuk uh, anggota Dewan Cita ya partai-partai yang duduk di sana <tuh> untuk tidak terlihat sebenarnya apakah mereka individu ya, jangan menjual uh, partainya langsung individu karena mereka dipilih secara individu juga dengan open system saat ini. Rakyat tidak memantau langsung sebenarnya ketika ada pengambilan kebijakan di parlemen itu, kemana mereka memihak? Hmm. Rakyat nggak tahu. Ya boro-boro rakyat tahu. Kita tahu aja siapa siapa mewakili kita di DPR itu masih sangat sedikit kita tahu karena hubungan close relationship itu belum tercipta. Nah ini 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 yang menjadi PR kita dan ini yang saya lihat di Amerika itu strongly related antara anggota parlemennya dan apa namanya dan votersnya 2020. dan mereka memang bisa mereka saksikan di YouTube di TV parlemen dan seterusnya bagaimana anggota Kongres mereka tuh benar-benar berjuang untuk bisa menyuarakan suara publiknya dalam pengambilan kebijakan lanjut mbak oke hak legislasi ya yang menarik lagi misalnya dalam perbandingan ini di mana di sistem kita itu tidak mengenal sistem veto, ya tidak ada veto presiden. Kenapa kita nggak ada veto presiden seperti Amerika? Ya karena kalau di Amerika itu ada separation of power. Separation of power itu pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif. Untuk pembahasan perundang-undangan itu pure di tangan legislatif. Eksekutif tidak ikut campur, seperti itu. Tapi pada saat ini udah jadi draftnya ini tim presiden baru lihat oh ada nih poin-poin yang yang tidak pas nih dengan kepentingan presiden nah, baru presiden bisa veto ya tapi veto juga harus dia melihat kekuatan di ini ada nggak dua per tiga dukungan untuk veto itu nah kalau di Indonesia nggak ada presiden memiliki si apa kekuasaan veto karena undang-undang dibahas bersama ya setiap undang-undang politik itu ada dari eksekutifnya Kesehatan, misalnya, membahas undang-undang kesehatan. Ada dari kementerian kesehatan, ada dari komisi kita di DPR juga. Saya kira seperti itu, Mbak. Sita lanjut lagi. Oke, okay. slide uh, terakhir ini. Slide uh, terakhir, ya. Ini uh, bottom line dari apa sharing saya: ini adalah bagaimana kita bisa mendorong posisi partai politik itu lebih maju, uh, karena memang esensi partai politik itu sebagai penyuara kepentingan publik jangan hanya terlihat di sekali lima tahun ya ini menjelang 2024 ya kita masih ada dua tahun untuk mendorong partai kita dan sekira para anggota dewan kita ini untuk lebih menunjukkan eh, saya menyuarakan suara anda karena kalau tidak yang saya khawatirkan eh, kekuatan politik ini yang akan bicara jadi it doesn't matter anggota atau politis ini telah berjuang ya tapi ternyata ada kekuatan uang yang lebih besar mengalahkan suara dia pada saat election itu akan menang. Nah, kita bayangkanlah bagaimana nasib republik ini kalau ternyata hanya uang yang membuat seseorang itu berkuasa akan sulit untuk mengharapkan bahwa mereka akan bersuara nantinya untuk publik karena tentu akan bersuara untuk mengembalikan modal modal yang telah mereka keluarkan. Dan itu menjadi uh, fenomena ya, fenomena di negara-negara berkembang. Saya kira itu uh, materi saya, materi sesi saya dan uh, saya tentu sangat uh, terbuka mengharap apa namanya pengayaan lagi dari mother food. ya, terima kasih Prof Nurdiah.